Oke, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Barabere mengenai seputar sound system horeg lur, sound systemnya Jawa Timur. Kali ini saya ingin nge-review. Ingin nge-review ini, kita kedatangan tamu dari Oranye Audio. Beliau nanti mau lihat-lihat produk Superboy. Dan ini kita nanti bikin, belum tahu jumlahnya, bikin berapa. Ini baru ada 16. Ini baru ada 8 ya, N6. Baru nanti dirakit ada 8 box dulu. Oke, kita sapa-sapa dulu Mas Teddy dan Mas Omen yang dari Purwokerto dan seluruh viewernya Barabere, khususnya guru besarku Prewok Audio. Semoga sehat selalu ya. Oke dulur, kita sudah dengarkan suaranya. Ini kita sedang adem dulu di depan sambil ngopi-ngopi bersama gorengan. Ini rokok jinggo, Om. Gorengan gor ya.
Rokoknya Minak Jinggo. Sigaret Kretek. Endorse. Endorse nih. Gimana Kang Beben? Tadi dengar suaranya. Kalau buat keseluruhan sih sementara oke, okay. Untuk isi yang speaker yang biasa aja. Ya. Kemungkinan kalau misalkan diisi speaker yang lebih bagus lagi, kualitasnya akan naik lagi. Naik lagi ya. Nah, gitu aja. Berarti angka berapa untuk Superboy? 8 dulu lah. 8 dulu. Ya. Belum 10 belum. Baru 8. Jadi gitu lur, karena memang speakernya sudah ngorok dan powernya juga 10 ampere. Powernya power Umbro. Umbro. Ya, power rakitan. Rakitan kalau nggak salah tuh apa ya? Nanti kita nyari endorse dulu. Nyari endorse ya. Power sama speakernya. Nyari power sama speaker. Ini baru dibikin kotak-kotak lur nih. Baru dibikin kotak-kotak. Kita nanti bikin 24 sub. Untuk teman-teman khususnya di Jawa Barat ya, yang ingin memakai jasa rental sound system bisa langsung hubungi Oranye Audio lur. Teman-teman bisa di subscribe channelnya Oranye Audio Karawang ya. Di situ teman-teman bisa lihat-lihat kualitas audionya. Ini nanti kita lobby nih, rencana nih mau ngambil berapa sub nih. Rencana berapa sub bos? Rencana buat bawahan kolom aja dulu. Buat bawahan kolom ya? Ya. Ini bos Oranye rencana mau ambil buat bawahannya kolom ya. Ini lur tempatnya seperti ini. Itu tempat bikin boxnya jauh. Ini tempatnya adem sekali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya update hari ini. Jangan pernah bosan untuk tonton dan subscribe di lur. Buat teman-teman yang di Malang dan Mas Teddy di Rembang, yang di Purwokerto dan Surabaya, khususnya kru-krunya Brewok Audio, selamat bertugas. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.